Hari-hari lama. Ini kita expand berapa dulu? Ntar kalau itu Golden Shower Oncidium Altissimo 40.000. Dia masih sangat muda sekali, akar-akarnya juga masih sangat muda. Ini Kalimantan yang tadi kita bilang. Nah, ini anggrek hitam, nah, yang dulu sempat tenar. Nah, daunnya itu dia, oh bunganya itu seperti ini nih, uncupnya. Ini masih usaha untuk berbunga. Ini bunganya, bunganya hijau, tapi namanya anggrek hitam. Nah, akhirnya dulu keluar anggrek hitamnya, teman-teman, sahabat. Nih. Bunga yang nggak ada bunganya aja. Oh, like this. Yang ini nggak ada, yang nggak ada, yang nggak ada bunga loh. Apa ya? Apa ini yang nggak ada? Itu bu, ini ya. Banyak kebun di sana. Wah, tidak untuk dijual, Bang. Tulisannya. Kurang aja. Ini buat berarti ini buat ini. Iya, dia masih riset, cuman riset tapi belum di, ini enggak berkembang namanya. Sayang. Nah, kalau riset seperti itu hasilnya. Satu hasil yang ya gagal gitu. Berarti baru satu doang itu yang berhasil, Bang. Ini lainnya gagal karena belum berkembang kan. Ini bunganya apa nih? Ini tidak untuk dijual di sini. Ini harus kepalanya ini siapa nih? Jadi teman-teman, ini jenis anggrek yang sepertinya kawin silang. Apa Bang namanya, Bang? Kayak persilangan dia ya. Kayaknya persilangan dari yang merah itu, tapi sama yang kecil-kecil nggak ada di sini. Hah? Ini persilangan. Ini dia, ya. Ini persilangan. Kenapa kelihatan ini satu? Ini yang warna ungu, sedangkan ini yang warna green atau orange. Ini. Keren sih. Sedangkan ini warnanya kuning. Nah, ini. Ini tuh bagus tuh risetnya tuh. Ini sampai 200 batang. Ayo. Ini warna kuning. Nah ini. Ini bisa sampai 200 biji ini. Dari bunganya saja. Kita lihat. Yo. Di, okay. Balik lagi. Hah? Iya, iya. Tunggu guys, kantor kupang. Marketing lo, kantor marketing Bure Harmoni. Nah, tunggu dulu. Ya, oke okay, ya. Itu dia kali. Hey, jadi itu tadi ini, pengen beli 2 biji, 3 biji. Mas, sekarang enggak apa-apa langsung. Entar. Huh? Duit dulu dah, Tem. Transfer juga enggak apa-apa gitu. Ya. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah ekspon riset kebun anggrek. Hasilnya sih sebenarnya sudah bagus. Kalau air di sini bagus karena dia mata air juga, Bang. Dia sumur. Buat ternak arwana ya. Iya, sebenarnya. Kanila mah ada ikan sel banyak kali. Ada, ini masih ada kok. Di sini sumur, di sana itu bagus. Enak nih, bila dibuka pemancingan lu bayar mahal.
mahal dikit boleh dah. Kenapa? Ikannya kagak dikasih makan lah. Beneran lo, pulang sama sekarang lo. Iya. Gua suruh mancing satu pancingan 150.000 gua mau dah. Dikasih makan lo, ketemu makanan enak lo galak. Iya. Iya, jadi sensasi mancingnya dapat ya? Sensasi mancingnya dapat ya, Bang? Di bawah ada di muka. Mancing apa bawah? Oh, pemancingnya. Nah, ini mah. Karena kita kaya lagi nih, misalnya beda lagi. Buat. Saya Om. Aduh, seorang pulang bawa satu karung. Udah pasti banyak, gede-gede. Iya. Kelaperan. Udah jelas iya. Itu. Karena makanya saya bilang, saya satu pancing saya berani dah, hitung 3 jam aja dah. Karena kita mengambil kebahagiaannya. Ya, iya. Iya. Okay.